Tidak butuh pengakuan saudara, tetapi di sini ada kejanggalan. Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini, kamu masih mencoba nutupin. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu enggak masuk di akal semua. Bohong! menjadi kata yang paling sering disebut majelis hakim saat mencecar kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di persidangan Richard Eliezer. Hakim bahkan menyebut Ricky Rizal telah mengorbankan keluarga demi menutupi skenario verdi Coba Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu coba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara Siap ya mulia Saya tidak butuh pengakuan saudara Karena dari awal jelas Kasus ini terbuka Bisa sampai maju ke persidangan ini Karena kesaksian dari Eliezer Bukan kesaksian dari saudara Sementara Kuat Ma'ruf akhirnya mendapat apresiasi dari hakim karena telah jujur mengakui kebohongan yang dilakukan atas perintah Sambo. Udah, kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan kamu tiarap. Jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah. Jelas ya, Pak. Saya ngomong itu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya, ya Pak. Udah saya udah itu itu ya. Ah dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. <tik> Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur, nah. Kau mulai kebohongannya dari situ ya kan sampai hari ini kan gitu ya. Namun, ketika Kuat Ma'ruf bersikukuh tidak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Yosua, kuasa hukum Richard Eliezer tidak kehabisan akal dengan mengklarifikasi perihal Kuat yang pernah diperiksa dengan alat pendeteksi kebohongan. Sudah saksi pernah diperiksa, lay detector? Pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya saya berbohong. Setali tiga uang dengan mantan bawahannya, Ferdi Sambo juga membantah tidak ikut menembak Yosua namun sama dengan Kuat, Verdi Sambo juga pernah diperiksa dengan poligraf dan dinyatakan berbohong. Saudara saksi, pernah nggak saudara diperiksa dengan alat poligraf? Pernah. Pernah. Sudahkah hasilnya saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih, Pak Celis. Uh, yang mulia, ya. belum selesai saya menjawab. Ya, silakan. Jadi, poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian ya. Ya, nanti biar majelis yang menilai. Masalah kejujuran Saudara Majelis Hakim yang menilai. Selain klarifikasi perihal alat pendeteksi kebohongan, Verdi Sambo juga menuding mantan ajudannya Richard Eliezer telah mengarang cerita di persidangan. Tidak benar keterangan dia itu barang-barang. Jelasnya istri saya kan berkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain selain kata itu berselingkuh. Nanti tanyakan ke dia, nanti kan tanyakan untuk persidangan. Siapa yang nyuruh dia orang ngarang seperti itu? Kebohongan Ferdi Sambo tentang skenario tembak-menembak yang menewaskan Yosua Huta Barat telah mengakibatkan 34 anggota Polri dicopot dari jabatannya dan 97 polisi diperiksa terkait pelanggaran etik penanganan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, saya sempat cerita sama Agus, ketika Yesus ya, ini kita kayaknya nih, kita dibohongin ini. Terus Agus bilang, masa sih bang begitu? Iya, kayaknya seperti itu, karena Diresus ngomongnya begitu. Wah, oh, kok sama sejauh gitu sih bang, saya dikadalin begitu, kita dikadalin begitu semua. Ya nggak tahu ini Gus, ini abang juga mau dipatsus, sama gitu. Pada saat itu, saya merasa apa yang disampaikan uh, Pak FS secara umum masih hal yang wajar aja Yang mulia. Hal yang wajar saja. Ya, ya. Walaupun di kemudian hari berubah. Ya, karena uh, saya juga merasa dibohongi setelah semuanya terungkap. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Begitu juga kebohongan. Perlahan pasti akan terbongkar bila tidak konsisten dengan bukti, fakta dan data. Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Sudah bersama saya guru besar hukum pidana Universitas Pajajaran, Profesor Romli Atmasasmita. Prof, terima kasih sudah dirosi. Prof, dalam hari-hari ini, sepekan ini persidangan hmm. uh, yang saling mengkonfrontir kesaksian Icat dan Ferry Sambo beserta. Timnya dalam hal ini, yang ya. satu kesaksian dengan dia, yaitu uh, Ricky dan Kuat Makruf, kita sering mendengar ekspresi hakim itu yang cukup uh, marah atau emosi. Misalnya, kalau bohong harus konsisten, kalau mau ngarang cerita harus tuntas. Uh, kesaksian Anda tidak masuk akal. Saya akan mulai dengan hal ini: hmm. bagaimana Prof Romli melihat? emosi yang cukup dipertunjukkan oleh hakim. Ya, begini ya. Kalau pendapat saya melihat situasi sidang, ya, terutama hakim ini, karena hakim ini kan penjurunya semua, kekuasaannya besar, ya, memerlukan orang yang sabar, punya integritas, apalagi tanggung jawab. Dia terbebani juga sebetulnya ya oleh perkara ini, karena dalam sorotan semua pihak, ya, teman dari atasan masing-masing kan. Karena itu dia harus hati-hati. Uh, karena hati-hatilah stres, kan? Ya? Dan itulah menjadi persoalan. Mm -hmm. Jadi hakim sendiri uh, tahu bahwa aduh ini tidak masuk akal, tetapi uh, ada saat ada Sambo dan dua orang ini yang saling mendukung yang menurut dia tidak 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 masuk akal. Prof Romli, saya akan cuplik uh, persidangan yang dalam beberapa hari ini kita lihat dan saya ingin meminta pandangan hukum Prof. Romli. Kita lihat dulu dari yang satu ini. Pada tanggal 7 malam itu ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai apa namanya peristiwa antara istri saudara dengan Joshua. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia istri saya menyampaikan pak yosua berlaku kurang ajar kepada saya dia masuk ke kamar sudah saya akan pulang besok kamu jangan telpon ajudan yang lain karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. saya sudah sampaikan kurang ajar gimana saya jemput kamu ke Magelang jangan pak Semuanya, saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu, saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah, Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa. Ada ancaman dari Yosua berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai kadir Propam. Saudara cuma mengikuti aja. Uh, saya lebih mementingkan keselamatan istri saya, Yang Mulia. Keselamatan istri saudara, andaikan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi, pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu. Iya, Yang Mulia, betul kan? Tapi saudara tidak melakukan, saya tidak melakukan ini bertolak belakang gitu loh artinya bertolak belakang kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat Prof Romli jadi satu sisi khawatir pada istrinya tetapi satu sisi tidak memberikan perlindungan yang optimal. Karena untuk seorang Kadif Propam pada masa itu, jangankan satu Kapolres, pasukan sepoda saja bisa dia kerahkan untuk mengepung dan mengamankan istrinya yang keselamatannya, keselamatannya terancam. Apa yang sebenarnya ingin digali oleh hakim yang jelas-jelas mengatakan ini enggak, ini bertolak belakang? Ini hakim itu ingin menggali sejauh mana atensi dari sang suami terhadap sang istri. Itu saja kan sebetulnya. Sudah dijawab oleh sang suami. Hmm. Bahwa istrinya melarang nanti saja di Jakarta supaya jangan ada keributan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya bukan sesuatu persoalan harus dipersoalkan. Mm -hmm. Tahu ada dalam, tahu dia mengatakan di sini saya dapat perlindungan di sini dengan ajudan yang ada. Ya, yeah. ya kan dari saham. Tapi dari... tidakkah itu yuk? seperti uh, ungkapan, ungkapan hakim itu tidak masuk akal, itu bertolak belakang sehingga hakim ingin menggali sesungguhnya bahwa apa yang terjadi malam itu tidak ada. Ya, mungkin saja, mungkin saja begitu ya tapi menurut saya ya jawaban Sambo ditanya oleh hakim soal ko komunikasi dengan istrinya itu sesuatu yang ingin mengetahui sejauh mana ya ada memang uh, perhatian sang suami terhadap sang istri ya lebih jauh ya lebih jauhnya adalah keseriusan kesungguhan balik itu juga keseruan hakim ini sandiwara nggak ada sebenarnya kontak-kontak ini tapi kan kalau kita lihat periode selanjutnya, setelah itu besoknya datang, kemudian ada ada suatu langkah dari si Sambo untuk melakukan perencanaan-perencanaan seperti itu. Jadi menurut saya ya biasa-biasa aja. Ya satu lagi yaitu soal ya. uh, perbedaan uh, kesaksian antara Sambo dan Richard Eliezer. Ini dia. Yosua masuk bersama kuat dan Ricky di belakangnya. Saya masih perhatikan begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Yosua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan ke Yosua, "Kenapa kamu tega sama ibu?" Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan dia malah menanya balik ada apa komandan seperti menantang saya bilang kamu kurang ajar saya perintahkan Richard untuk hajar cat kamu hajar cat kemudian ditembaklah Joshua sambil maju sampai roboh yang mulia itu kejadian cepat sekali kemudian saya sampaikan stop berhenti begitu melihat Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah saya jadi panik yang mulia kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia baru sini kamu baru langsung pegang ini lehernya langsung pegang lehernya sini berutut kau dorong ke depan berutut kau situ berutut ya, suruh berutut wih kau berutut Borli lihat ke saya Woi kau tembak kau tembak cepat cepat kau tembak saya langsung keluarkan senjata saya langsung tembak ya mulia saudara menembak saudara korban saudara Joshua jarak berapa meter sekitar dua meter yang mulia bagaimana cara saudara menembak saya keluarkan aja saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia waktu saya itu posisi korban didorong ke depan itu bang bang Yos tuh kayak gini ya mulia. Ih pak, kenapa? Ada apa pak? Sambil mundur yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya tiga sampai empat kali yang mulia. Tidak sampai empat kali. Tiga sampai empat tiga kali. Tiga sampai empat kali. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja, oh, gitu, ya. Ah, oh, begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia saya lihat dia langsung pegang senjata dia kokang senjata dulu dia ke arah almarhum dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum tadi sudah saksi sampaikan wap... Waktu tadi saksi sampaikan kalau yang di lantai tiga di Saguling, saudara saksi menyampaikan kepada Richard Eliezer, kalau dia melawan tembak saja. Terus Saudara saksi sampaikan Tiduran 3 Hajar cat, hajar cat Saudara saksi bisa perjelas Maksudnya hajar itu seperti apa Apakah pakai tangan Pakai kaki Saya saat itu Tidak berpikir hajar Menggunakan tangan atau kaki atau senjata Tapi kemudian Terjadilah penembakan itu Sehingga Saya sudah sampaikan ke Richard Uh, saya yang akan bertanggung jawab, Prof Romli. Bagaimana Anda melihat uh, kualitas kesaksian hmm. Richard Eliezer dan Sambo? Jelas ya. Ini paling jelas, paling nyata dari persidangan itu kejujurannya memang luar biasa, Eliezer ya. Jadi tidak ragu-ragu dia bicara apa adanya. sekalipun dia harus berhadapan dengan mantan atasannya. Bahkan sebaliknya Sambo. Dari pengamatan saya, dari awal skenario saja, saya sudah tidak percaya bahwa dia akan bicara jujur. Hmm. Itu aja masalahnya. Jadi sebetulnya kekuatan kualitas penilaian kesaksian transaksi dari Eliezer itu lebih besar daripada Sambo. Karena ada perbedaan yang sangat mencolok soal tembak dan hajar. Ah, iya. Lalu kemudian soal siapa. Yang menembak hingga membunuh Yusua. Icat mengatakan tiga sampai empat, dan kemudian Sambolah yang menembakkan peluru terakhir ah, untuk iya. menghabiskan nyawa Yosua. Sebaliknya, Sambo mengatakan dia tidak ikut menembak. Lima peluru itu ditembakkan oleh Eliezer. Menurut Anda, hakim akan menggali seperti apa untuk lebih mendalami fakta-fakta yang sebenarnya? Ini ya dari awal saya ikuti soal rekonstruksi dulu. Pertama kan rekonstruksi. Di situ Sambo memperagakan dia nembak. Dalam rekonstruksi loh. Memperagakan dia nembak. Jadi jelas bahwa Sambo menembak. Setelah si Eliezer. Ketika si Eliezer melembak itu belum belum terampas nyawanya. Belum mati sebetulnya. Mati dengan tembakan terakhir dari Sambo. Bagaimana kalau kemudian pembelaannya ya dia menembak tapi menembak dinding supaya skenario tembak menembak itu terjadi. Jadi menembak itu bukan menembak untuk menghabiskan nyawa Yusuf tapi menembak dinding Prof. Kan skenario pertama sudah sudah gagal. Itu kan skenario pertama. Bahwa dia nembak ada tembak menembak gagal. Jadi tidak perlu harus dipersoalkan. Yang kita lihat adalah keterangan si Eliezer itu lebih jelas. Kalau skenario tembak menembak itu sudah skenario pertama itu yang gagal kan? ya Itu. Jadi sebetulnya nggak ada harganya. Jadi ketika Sambo pun mengatakan yang menembak semuanya Richard Eliezer itu juga tidak menjadi pembelaan yang oh, dapat ya. diterima. Tidak. Ya tidak memiliki kekuatan pembuktian lah kalau bahasa hukum. Jadi dengan kata lain ya dikesampingkan. Baik. Ya malah memberatkan. Ya memberatkan kan? ya Baik Prof, ada kesaksian Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf yang kompak Sama-sama tidak melihat uh, Sambo uh, menembak Yusua Padahal mereka berdiri bersama-sama korban dan juga Ferry Sambo Itu paling beberapa detik aja Pak Beberapa detik antara jongkok Siap. kemudian tembak Siap Syarikat Di setelah waktu itu Anda tidak mendengar woi tembak woi, Enggak dengar? Tidak Pak Berarti Anda amnesia selektif Seberapa jauh saudara berdiri dengan Riki? Kalau asal berdampingan dengan berdampingan, jauh. oke. Saudara dengar? sejajar, sejajar. Sejajar berdampingan. Ya, tapi Artinya, duluan saya yang masuk. Iya, tapi kan nggak jauh kan? Tidak. Jadi begitu masuk, Joshua lagi ngadep ke sini. Oke. Bapak marah-marah. Pokoknya yang saya dengar bahasanya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, terus? Saya bergeser tuh, uh, lagi marah-marah gini Joshua sempat bilang apa-apa yang yang saya pahamin waktu itu apa tangannya begini. Uh, saya bergeser dekat meja kompor waktu itu. Saya dengar sekali itu, saya bapak bilang hajar cat, hajar cat, ditembak sama Richard. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat Bapak menembak Joshua. Inilah bahasa kamu sama Mariki. Iya kan? Itu nggak yang melihat, saya... melihat, tidak tahu, tidak dengar. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Riki itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Inilah yang gue bilang. Kalian sudah merencanakan dari awal. Saya bersama guru besar hukum pidana Universitas Pajajaran, Profesor Romli Atma Sasmita. Kita sudah saksikan sama-sama tadi ya. cuplikan sidangnya. Apa pandangan Prof Romli? Ya, pertama memang hakim tidak sepatutnya. Sebagai hakim ya, karena ada selamping dia mengetahui soal hukum, dia juga dibatasi oleh pedoman perilaku hakim. Ada, saya tahu, salah satu yang gak boleh beraturan yang ada. Tidak boleh memberikan pernyataan menjerat. Tidak boleh apalagi menyimpulkan kamu bohong, tuli, bisu itu udah udah nggak boleh ya. Oh kalau itu tadi e, dari pengacara bukan dari hakim ya? ya. Amnestia inya. selektif. Tuli, bisu hakim. Oh Hakim, hakim ya itu ya. Hakim nggak boleh itu apalagi. Jadi banyak e, menurut saya ya ini pelanggaran pelanggaran kode etik hakim yang harus diperbaiki harus diingatkan lah. yang kedua, yang penting lagi saya lihat ini baik si apa kuat maupun si Richard ya. Itu, Ricky. Ricky itu di back in mind-nya tuh masih skenario yang pertama sebetulnya. Jadi konsisten dengan skenario pertama iya. yang mana itu adalah satu kebohongan. Satu kebohongan. Jadi uh, memang betul. Saya saya bisa uh, apa? ikut setuju bahwa hakim harusnya bisa lebih cool ya. menggali saja dengan lebih tajam. Tapi tampaknya memang hakim gemes juga, Prof, ya, karena ya, baik Riki ya. maupun Kuat ini kan dia tetap kekeh dengan uh, kebohongan. Apa memang mereka bisa diminta jujur ya? Satu bisa payroll mereka masih digaji mungkin oleh uh, Sambo keluarga mereka pasti masih ditanggung. Bagaimana? Bagaimana hakim bisa menggali Gini, atau meminta kejujuran hakim orang itu, yang masih bergantung ya. hidupnya pada seorang Sambo? Bukan di situ, hakim itu harus lebih sabar dan menggunakan strategi, ya, strategi tertentu yang digunakan sehingga orang itu mau bicara yang benar. Tahu kita ada pengaruh relasi kuasa, tapi hakim bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bukan menjerat, tapi bisa menggiring dia. Ber... Bicara yang betul, bisa itu ya nah, sabar Bro, Tapi saja. itu melihat kan kesaksian, kalau Profesor sendiri lihat kesaksian Kuat dan Riki ini seperti apa? Sama, artinya sama-sama menguatkan saya katakan, awal dari skenario pertama tembak-menembak itu masih dibicarakan. Padahal udah nggak ada kan, sudah dibantah sejak awal. Bantah kedua kali ke Kapolri baru cerita apa adanya kan gitu. Mm -hmm. Sebetulnya itu tadi saya katakan kok masih... Back nah harusnya oleh hakim dikembalikan lagi. Yang pertama kan begini-begini ceritanya, maksudnya kan, ya. ternyata yang kedua karena udah ada pengakuan Eliezer diakui oleh Sambo di depan Kapolri, memang itu bohong. Jadi itu sudah nggak hilang. Ya, uh, ya dalam uh, dalam persidangan kemarin juga ditanyakan soal lie detector okay. atau alat tes kebohongan yang ya. memang ya. diberikan pada para uh, Ter, terdakwa ini kita kita ikuti dulu sidang cuplikan yeah. sidangnya. Jadi saudara saksi tidak melihat saudara Ferdi Sambo ditembak apa menembak? Tidak melihat. Saudara saksi pernah diperiksa lay detector Pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya saya berbohong. Saudara saksi berbohong? Di, di layar itu. Jadi Saudara saksi berbohong ketika Saudara saksi sam, apa ditanya lihat tembak Ferdi Sambo tidak Saudara saksi bilang tidak. Hasilnya apa? Berbohong katanya. Berbohong. Iya. Jadi yang benar yang mana? Ya benar saya lah itu kan robot. Itu robot. Itu ilmiah. <aslında breathing> Prof. Ini juga dikatakan oleh Sambo soal lie detector itu tidak bisa dipakai yeah. persidangan. Kuat hasil tes eh, kebohongannya? Bohong. Sambo juga ia mengakui, detektornya menunjukkan bahwa dia bohong. Tapi Sambo kemudian mengatakan bahwa itu tidak bisa dipakai di persidangan. Benar gak Prof? Yang mana yang yang benar? Tidak bisa dipakai atau bisa dipakai? Bisa dipakai. Bisa. Jadi si, detektor itu tanda, hasilnya bisa dipakai. Ya, kalau Sambo mengatakan sembuh itu, itu kan pendapat dia. Ini kan masalah penggunaan sarana instrumen untuk yang bisa membaca itu. Yang ahli kan? Mm -hmm. nah, harusnya pendapat ahli itu kan diminta oleh hakim. Oke. Okay. Jadi jadi sebentar Prof, supaya ini clear. Yeah. Jadi ketika hakim sendiri sudah punya apa me melihat, punya keyakinan, saksi kuat, saksi riki dalam dengan ter terdakwa sambu ini tidak jujur, maka uh, lie detector itu bisa digunakan sebagai pertimbangannya untuk membantu. Untuk membantu mengungkap kebenaran. Tapi saran saya segini kepada hakim sebetulnya. Nanti kalau di sidang ahli ini setelah ini sebaiknya semua ahli yang terkait ya baik ahli balistik ahli psikologi psikiatri ya itu semua bersama memberikan keterangan sebagai ahli terkait juga termasuk soal pelecehan walaupun tidak secara tegas disebut di dalam dakwaan tapi itu memerlukan satu perhatian yang serius ya maksudnya gini untuk melihat untuk keadilan, apa apa yang ingin dilihat dengan ke, apa me, mendapat keterangan soal perkosaan harus itu. ya bukan untuk membuktikan tapi sekedar mengetahui dari ahli pesan visum memang ada atau tidak ada itu yang terlihat jelas karena dengan begitu masyarakat luas bisa melihat ya ada keseimbangan keadilan perlakuan terhadap baik korban ya yang aku korban maupun si korban yang di korban pembunuhan. Tapi visumnya nggak ada, prof. Malu, malu biasa. Hakim bisa meminta, sebetulnya sudah terlambat. Ya, Tid tidak ada visum, Prof. Tidak ada visum. Wah, saya kira terlambat ya. Harusnya ada. jadi sebenarnya, cita... jika memang terjadi perkosaan, itu kita wajib untuk ikut ya, ya. Uh, berpihak pada korban. Harus. Hanya memang karena ini sudah dibangun dari kebohongan, tidak ada juga uh, visum, ya. dan kemudian seolah ini, dan kemudian secara faktual ini direkayasa sedemikian rupa, maka... ...apa yang disebut dengan pelecehan seksual maupun perkosaan itu menjadi oh. tidak dapat dipercaya. Prof, eh, Hakim juga akan melihat atau banyak menggali si kuat ini. Kita akan lihat ya bagaimana Hakim mencoba menggali kuat Ma'ruf. Ini dia. Okay. Pak, kamu tadi cerita apa Pak diperiksa? Saya baru ceritain di Magelang, Pak. Tapi baru separuh. Kata Pak Sambo. Oh gitu. Udah nggak usah wat. Kamu tadi sebelum saya datang ngapain? Saya habis nutup nutup pintu pak. Habis nutup balkon saya turun baru ketemu bapak di dapur. Udah. Kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan kamu tiarap. Jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah. Jelas ya. Pak saya ngomong itu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya. Ya pak. Udah saya udah Dan itu itu ya. Ah dari situ saya mulai berbohong dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur. Nah, serius. Kau mulai kebohongannya dari situ ya kan sampai hari ini kan gitu ya. Baru percaya aku kalau kau bohong nah. Ya kan kau jujur kali ini baru yang ku percaya di sini. Saudara ceritanya konsisten. Kalau cerita saudara itu memang dari awal itu saudara nggak tahu menau, tidak mungkin ini terungkap pada waktu bulan Agustus. Prof Romli, seperti loud and clear sekali untuk eh, apa menunjukkan bahwa kuat ini berbohong dari awal sampai akhir. Apa implikasi hukum bagi eh, ia juga memang sebagai terdakwa, tapi seorang saksi yang terus-menerus bohong? Ya, sumpah palsu ya memberikan keterangan palsu di muka persidangan itu satu tindak pidana ada itu pasalnya memang ada ancaman hukumannya hanya sejauh mana hakim menerapkan itu. Jadi uh, kuat Maruf dan Riki Rizal gitu. tidak saja dia dikenakan pasal turut serta dalam uh, pembunuhan, Meman? tapi juga memberi memberikan keterangan palsu di muka persidangan tambah itu sebetulnya. Kalau, tambah hukumannya. Iya kalau hakim mau tegas gitu. Baik harusnya. Sikap Riki Rizal yang tidak memberitahukan rencana jahat Sambo pada Yosua dan Richard dinilai jaksa sebagai pembiaran terjadinya pembunuhan. Nah, begitu saudara ditanya, saudara habis itu CFS mengatakan panggil Riki, eh panggil Rikat. Saudara turun. Saudara mengatakan pada Rikat apa? Dipanggil Bapak, Pak. Di lantai tiga. Habis itu kenapa saudara juga tidak bercerita bahwa saudara juga disuruh untuk melakukan penembakan saya kepada tidak, Rikat Siap, saya tidak dipesani apapun, hanya disuruh memanggil Richard. Kau polisi loh. Siap. Kau polisi mempunyai insting polisi bahwa ini akan ada kejadian. Mestinya kamu bisa menceritakan pada Rikat, gitu loh. Kenapa kalau tidak bercerita pada Sambo pada waktu itu peristiwa di Magelang? Kenapa nggak mau cerita perintahnya FS kepada Rikat Bapak, ini bisa menghalangi suatu peristiwa itu. Mohon izin Pak, waktu itu Bapak tidak menyampaikan apapun terkait untuk apa Richard dipanggil. Wah, kalau polisi kok masih punya? Siap. Kau sudah disuruh, kau sudah diberi cerita, kenapa enggak kau ceritakan pada temanmu? Jadi pernyataan Bapak yang sedang menangis waktu itu menyampaikan kalau ibu. Sudah dilecehkan sama Yosua, membuat saya itu bertanya-tanya. Saya juga kaget, saya takut juga karena saya sebagai orang yang paling senior di Magelang. Pak, iya, kamu senior loh, siap mestinya kamu kepada adik-adikmu itu bercerita. Begitu juga pada waktu di durian, kenapa kamu di luar menungguin si Joshua? Kenapa di kau tidak bercerita kepada Joshua saat itu? Saya di, di luar itu bukan untuk menunggu Joshua Pak Karena memang saya baru selesai memutar kendaraan Iya Tapi kan kamu berada di situ Dan kamu sudah tahu loh Yang ada di benak saya Waktu dipanggil oleh Pak FS Itu Pak FS menyampaikan kepada saya Kalau dia mau manggil Joshua Untuk menanyakan kan pastinya Terus Uh, kamu backup saya, amankan saya. Kalau melawan pada saat dipanggil, itu kalau melawan. Baik, kamu itu. terserah kamu ya. Siap. Kamu menjelaskan terserah kamu. Tadi sudah dinilai oleh majelis hakim. Kami cuma menegaskan bahwa siap. sikap mula terjadinya peristiwa seperti ini. Begitu sikap, harusnya kamu bisa mencegah karena saya tidak tahu bahwa Joshua itu ada. Terserah kamu ya. Hmm. Saya masih bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran Prof. Profesor Romli Atma Sasmita. Prof, ya. tadi jaksa cukup mencecar kesaksian Riki. Apakah sikap Riki itu bisa dihukum? Bisa, karena yang dilihat dari pasal indah kebukaan itu ada kalimat dengan sengaja. Ya, dengan sengaja itu memang ada niat. Sudah ada niat, semangat lagi akibatnya, Ternyata pada seketika di mana dia harusnya mencegah terjadinya akibat niatnya tuh muncul. Meskipun ia ber, ber, apa, ber, mengatakan bahwa saya tuh kan nggak tahu bahwa ya. uh, Richard itu mau disuruh tembak atau Yosua mau ditembak. Menurut Jasa Tadi kamu sudah tahu loh sebelumnya dari dari Sambo kamu juga disuruh nembak kenapa nggak bicara? artinya itu yang kan ingin yang digali yang, nih, ingin, yang, ini. yang ingin digali itu oleh jaksa adalah kalau kamu aja disuruh nembak pasti yang lain yang dipanggil disuruh nembak juga gitu Prof? ya artinya dia harus tahu dengan jawaban seperti itu secara dia tidak sadari dia dianggap terus serta dengan niat untuk membunuh kalau terus serta kan sama-sama punya niat membunuh sama akibatnya dengan laki sama jadi mind, ya. mindset mindsetnya sama ya. itu yang kemudian dia dengan jawaban seperti itu sudah semakin yakin majelis bahwa dia terus serta membunuh. Itu sebetulnya. Yang Apakah benar. bisa disebut juga turut serta merencanakan? Ya otomatis karena pasal 340 itu dengan perencanaan itu ya kan itu termasuk. Soal perencanaan, Prof. Ini memang menarik. Ya Dan masuk dalam skenario perencanaan. Ya. Itu Jadi ya masuk dalam skenario perencanaan karena ini menarik juga. Ini uh, ada juga sebagai fakta persidangan soal kesaksian. Richard Eliezer bahwa Ricky itu ingin menabrakkan mobil dalam perjalanan Magelang ke Jakarta. Ini dia. Hmm. Jadi pasca kejadian itu kami itu sering dipanggil-panggil sama bapak ibu di lantai dua. Nah itu sempat di lantai dua itu pada saat saya sama bang Riki di samping, bang Riki sempat ngobrol ke saya. Blak-blakan bang Riki bilang, cat sebenarnya tuh saya tuh udah rencana. Pengen nabrakin mobil, Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh, Bang Riki bilang, Bang Riki "Pengen menabrakin mobil karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri, dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur." Jadi, dia Bang Riki ini bilang ke saya, "Pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri, pada ke saat almarhum. perjalanan dari Magelang menuju pada ke Jakarta. Saat Magelang ke Jakarta." Saudara Riki bercerita kepada saudara betul, bahwa Mbak. dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul, Bapak? diarahkan kepada Yosua. Siap betul Bapak. Beberapa hari setelah 8 Juli, ketika waktu itu klien kami masih satu skenario dengan Anda. ya Masih satu skenario yang dirancang. Saudara saksi mengatakan kepada klien kami bahwa kalau tahu begini waktu itu di mobil dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta saya tabrakan saja mobil itu. Kemudian, klien kami bilang, "Tapi, abang kan di mobil yang sama." Kemudian, Anda bilang, "Saya kan supir, saya yang bawa mobil. Dia di sebelah kiri, bisa dia berbahaya." Ketika saya, kalau mau, ketika itu saya akan bisa melakukan itu. Coba, saudara, menjelaskan ulang di muka sidang ini peristiwa itu. Siap, tidak ada. Saya menyampaikan bahwa saya ingin menabrakkan mobil ke Richard. Komunikasi antara anda dengan klien kami cukup panjang sehingga klien kami menjelaskannya panjang mengenai pembicaraan itu. Bagaimana mungkin sekarang anda bisa dengan gampang bilang tidak ingat? Bukan tidak ingat pak, tidak ada saya pernah mengatakan itu. Baik, another amnesia selektif kalau menurut kami ya. ya. Prof Romli, jadi ingin digali lagi soal. ...ikut serta merencanakan nah, iya, pembunuhan. Itu. Tadinya begitu kan. Si siapa? Eliezer kan. Dengan jawaban tadi barusan ya selesai. Apa selesai maksudnya gimana? Artinya tidak berlanjut. Tidak bisa dapat dituktikan bahwa memang... ...si Riki ini memang ada tujuan menghabisilah si Yosua. Jadi memang itu pembicaraan yang sama saja dengan pengakuan putri. Saya dilecehkan tapi nggak ada lagi saksi yang lain yang dengar kan masalah ya sekarang ya. gini uh, prof soal perencanaan ini ya uh, beberapa kali hakim juga mengatakan sudah merencanakan termasuk ketika uh, menggali keterangan atau kesaksian kuat Ma'ruf. karena waktu itu setelah mau isoman uh, isoman Ma'ruf duduk di mana mobil kemana untuk dari di Duren Tiga ya. ke Saguling itu uh, Kuat ma'ruf terus dicecar oleh hakim. Kenapa kok kamu duduk di belakang? Siapa uh, yang menyuruh uh, duduk di situ? Dan kemudian hakim mengatakan inilah sudah merencanakan. Yang banyak pihak melihat. Statement hakim itu sungguhnya ingin memperlihatkan Perencanaan pembunuhan ini sebenarnya sudah sejak dari Malang, tidak saja dari keterangan Richard Eliezer, tetapi juga bagaimana berangkat dari Saguling, dari ya betul dari Durian Tiga ke Saguling itu sesungguhnya bukan sesuatu yang spontan untuk Isoman, tapi sudah menjadi bagian dari perencanaan pembunuhan. Tapi kalau itu dalam pikiran Hakim, pertanyaan kita kan saya ya terutama apa urusannya dengan Sambo? Kan tidak ada tidak ada sambo di antara mereka ketika sini. Bagaimana bisa mengerangkaikan sampai ke turut merencanakan masalah loh itu. Artinya kalau ada sambo dari Magelang masih ada sambo mungkin. Tapi kalau sambo di Jakarta dia berbincang-bincang sendiri antara mereka apa urusannya dan buat sambo bisa mengelak. Saya kan tidak di sana. Jadi kalau hakim ke sana tujuannya ya percuma. Kalau misal kalau kalau begitu, apakah kemudian uh, Prof juga melihat pesimis bahwa ini nggak bisa dijerat 340 dengan hukuman yang maksimal? Oh, bukan di sana justru Pat tetap bisa toh bisa tetap bisa 340 dengan hukum bukan, maksimal. Tapi bukan pada fakta yang tadi. Oke. Okay. Fak fakta yang mana, Prof? Fakta yang mengatakan bahwa dia sudah mendengar dari istrinya ada pelecehan, dia tidak jadi datang, tapi dia memikirkan bagaimana caranya setelah itu kemudian kejadian besoknya kan ada waktu untuk perencanaan itu maksudnya di dalam hukum ya penjelasan doktrin jurisprudensi ada waktu tenggang waktu antara berpikir akan melakukan sesuatu dengan terjadinya peristiwa ada waktu tenggang waktu sabtu juga ada tenggang waktu untuk mempersiapkan sarana pistol yang digunakan peluru dan sebagainya Kemudian ada juga pertemuan, ya kan, berempat. Ya. Nah, ada lagi yang disebut di lantai tiga di ah. duren tiga itu bisa disebut juga sebagai bagian ya. dari perencanaan. Ya. Bagaimana dengan uh, alibi uh, terdakwa Sambo yang mengatakan saya emosi, saya emosi. Nah. Bisa di bisa masuk akal emosi. Tapi pertanyaannya, ya kan, kalau omis omis, omis emosi, emosi yang terdesak seperti itu. Harusnya pada hari itu juga ditembak. Itulah yang menjelaskan secara... Uh, Ketika datang, telepon dari istrinya. Bahwa Dia emosi. harus datang, kesana tembak gitu. Lain kan. Ini enggak nunggu dulu. Sempat rapat dulu, bertemu dulu. Kamu nembak, nanti saya kawal, gitu. Pembagian peluru, nah itu udah perencanaan. Udah terang-benerang kalau menurut saya. Tinggal bagaimana siapa yang melakukan. Siapa yang nyuruh, siapa yang membantu. Siapa yang turut serta? Di antara mereka itu bagi-bagi itu. Hmm. Ya. Sejumlah perwira tak kuasa meluapkan emosi pada Sambo karena karir kepolisian mereka hancur. Siapa layak terima fonis terberat akibat skenario Sambo? Demosi tiga tahun. Saudara tidak dijadikan tersangka dalam hal ini, terdakwa dalam perkara ini? Tidak. tidak. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, kesal, marah. Jenderal kau bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu, kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kau tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan Majelis Hakim, kami kabak gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal kami diperiksa bayangkan majelis hakim bagaimana keluarga kami apa hukuman saudara di PTDH yang mulia PTDH dan saat ini saudara juga dijadikan terdakwa di perkara ini bagaimana perasaan saudara sedih yang mulia kenapa sedih ya, saya hanya bekerja aja ya, bagaimana hanya bekerja yang mulia hanya bekerja saja siap apa jabatan saudara sebelumnya Wakaden Paminal Wakaden Paminal kemudian saudara dibohongin seperti ini saudara sudah di PTDH dan sekarang saudara menjalani pidananya uh. Demosi waktu itu yang mulia, demosi selama 8 tahun, ya mulia. 8 tahun. Atas kesalahan apa? Kurang profesional ya mulia. Kurang profesional. Di mana letak tidak profesional saudara? Mulai dari olah TKP ya mulia. Mulai dari olah TKP. Kemudian barang bukti diambil oleh pihak lain. Maksudnya saya. Kemudian itu. barang bukti ya. diambil alih oleh pihak lain sudah sekolah sespim sudah yang mulia dan saudara akhirnya terhambat untuk melanjutkan Betul. karir saudara <tuh> pertanyaan saya kepada pak sambo kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini <tuh> bersama guru besar hukum pidana universitas pajajaran <tuh> <tuh> Profesor romli Atmasasmita. menurut prof apa yang ingin didapatkan oleh hakim dengan menanyakan perasaan pada para perwira yang Terlibat dalam kasus Sambo ini, dipatsuskan kena sidang etik demosi 8 tahun. Sambil menangis, menceritakan perasaannya, "Apa yang sebenarnya ingin didapat oleh hakim? Sebetulnya kan begini: hakim ingin memperlihatkan pada Sambo, terutama ya, dan juga masyarakat di luar bahwa kasus ini bukan masalah sendiri, masalah bersama, ya kan? Di sini ingin membangkitkan juga." semacam solidaritas lah moral dan sosial terhadap kasus seperti ini juga bagi pimpinan Polri ya, ke depan harus lebih cermat ya peraturan internal yang lebih diperketat sehingga tidak ada hubungan relasi kuasa yang itu. begitu powerful sehingga orang bisa sangat abusive. Nah, itu. Uh, Prof. Uh, jadi memang dampak apa yang dilakukan oh, iya. oleh Sambo ini luar biasa tidak saja tentang satu nyawa yang dibunuh hmm. tapi tentang kerusakan institusi. 34 dan, 34, iya. 34 orang demosi dan itu masa adalah depannya salah satu pertimbangan hakim untuk memperberat ancaman hukum membuat Sambo karena iya kan? dampaknya itu. Ya iya, ya. Prof. 34 demosi dia mereka tidak jadi terdakwa tapi bisa dibilang masa Sampai depan mereka yang, sosial yang berat. sudah mereka bangun ya. jadi sia-sia bagaimana dengan terdakwa para perwira yang jadi terdakwa ketika semua mengatakan dibohongi merasa tidak berani karena seorang kadif propam yang minta layakkah mereka dibebaskan ya itu menjadi pertimbangan hakim tentunya hal-hal ya. yang memberatkan apa yang meringankan apa ketidaktahuan termasuk tapi ketidaktahuan saja bahwa dia ternyata dibohongi bukan alasan untuk mengurangi berat hukuman, karena semua kalau istilah kita orang hukum pidana selalu dasarnya pada dua hal: sengaja atau kelupa lalai. Tapi kan lalai udah nggak ada di sini, karena dakwaan itu tidak ada unsur lalai. Tinggal lagi sengajanya apa sengaja yang ringan atau yang berat, ada lagi. Ya, itu tentu bagian hakim mempertimbangkan hanya satu kalau saya ya kalau melihat dari perkembangan kalau dari awal skenario yang buat sambo yang menghapus semua TKP ya kan menghapus jejak dia semua dia aktor intelektualisnya ya dia pasti ya perkiraan ini pemberatan hukuman akan dihadapi oleh sambo Prof. Romli Atmasasmita, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita kasih. jumpa lagi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi, sampai jumpa.